Sore guys, saya lagi di Studio Legend aktif lagi. Jadi sekarang lagi ada mixing lagunya The Datu yang judulnya Menari di Rinjani. Pelajaran aja. Ini Rinjani udah. Nih, kita yang edit. Ini udah keluar dari list tapi buat belajar-belajar lagi, mixing lagi. Jadi lagu Menari di Rinjaninya The Datu ini udah dirilis berapa bulan kemarin. Yang kita dengar saat ini adalah belajar mixing ulang, karena di kondisi pandemi corona saat ini kan nggak ada kerjaan. Hitung nggak ada job untuk acara-acara wedding, terus acara-acara musik apa segala macam, event-event gitu. Aktif lagi nih studionya, padahal udah lama banget ditinggal. Ini terakhir waktu ngerekam sepunya lagu udah rapi sekarang di sini guys, ruangan ini udah rapi sekarang, udah berantakan kayak dulu. Jadi mumpung sekarang lagi kita work from home, walaupun selobar. Jadi saya juga mau kreatif lagi, mau bikin lagu. Jadi biar bisa adalah sedikit kerjaan saya untuk ngisi konten-konten video yang lain. Dan sama ini memang ada satu channel yang gak pernah keurus, soalnya saya lebih banyak ngurusin kerjaan di kantor yang tiap hari masuk, nggak pernah kita libur. Dan konten yang saya buat juga jadi kayak gimana ya, nggak ada yang konsisten. Tapi saya coba sekarang ini, kalau emang kita udah aktifin studio ini, saya juga aktifin studio di rumah, kita bisa punya waktu untuk buat saya ngerekam di rumah, mixing di sini, karena saya nggak ngerti mixing guys. Semoga aja inspirasi untuk membuat video dan membuat lagu bisa jadi satu album di saat-saat tertentu. Cuma permasalahannya nanti sama membuat video klipnya itu yang agak ribet sedikit, tapi nggak apa-apa. Backsoundnya ini lagunya The Datu, backsoundnya semoga nggak diklaim copyright sama The Datu. Karena nanti kita lanjut lagi. Sebulah sana, kemauan lah. Dan arah ini seperti ini, dan arah ini anak seperti, seorang seperti lah, tunggu.